Dah, terima kasih atas dukungannya selama ini. Teman-teman sehat selalu. Oke, hari ini saya akan mencoba membuat umpan ikan yang terbuat dari ini namanya pelet 781. Ini sebenarnya bagus sekali kita pakai untuk umpan ikan bawal. Jadi teman-teman yang ingin bermain di bawal ya bisa dipakai, yaitu pelet 781 yang masih butir-butiran. Dan juga kita akan memakai katulampa. Katulampa ini biasa dipakai untuk umpan ikan mas dan umpan ikan bawal. Jadi kita pakai buat ikan bawal. Dan juga teman-teman jangan lupa siapkan blue band ini sebagai perangsang ikan juga bisa. Juga ini namanya telur penyu. Telur penyu itu bisa dipakai sebagai tulisannya pengganti kroto. Tapi ini saya pakai untuk pengeras saja ya. Kalau untuk pengganti kroto kurang tahu ya. Oke. Dan juga nanti ada sedikit rangsang ikan yaitu target. Kita akan mencoba ini. Oke. Siap-siap kita akan memulainya. Nah, yang teman harus lakukan yaitu menyiapkan itu namanya pelet 781. Ini bisa dipakai sedikit saja, nanti dia akan mengembang. Itu ini dipakai memakai apa air panas ya untuk pengembang supaya mudah dilunakan. Kita masukkan air panas kurang lebih setengahnya saja ya, lalu kita diamkan sekitar 2-3 menit. Ini sudah mencapai sekitar 2-3 menit sini. Ini kita buat hanya sebagai tutorial dan edukasi buat teman-teman sehobi memancing. Jadi ini kalau teman-teman mau memakai umpan ini lebih banyak, silahkan bikin 2-3 kali lipat dari ini. Oke, kita pakai takaran saja sambil menunggu sampai lunak sekali. Kita masukkan katulampa. Itu katulampa ini bagus sekali dipakai untuk umpan ikan mas. Ya, ini kalau teman-teman mau takar nih sudah dipakai, silahkan saja pakai saja semuanya. Ini mungkin masih ada setengahnya, jadi kita pakai setengah saja. Setelah itu teman-teman siapkan blue band. Blue band kita masukkan kurang lebih setengah atau ya setengah sendok atau seperempat sendok ya, jangan banyak-banyak, ini kita habiskan. Oke, setelah itu kita akan buang airnya. Ini kita akan masukkan ke dalam wadah buang airnya. Teman-teman masukkan, ini bisa 3-2 kali lipat dia sudah mengembang. Ini kita aduk hingga benar-benar rata. Oke, nanti teman-teman bisa tambahkan air hingga benar-benar menjadi lunak. Oke, sampai kita aduk-aduk terus hingga rata. Oke, itu kita masukkan air ya, air panas baiknya. Oke, kita aduk lagi hingga benar-benar rata. Ini kalau kita pakai air panas ini cepat sekali teman-teman untuk membuat umpan ini. Itu kita aduk terus. Setelah itu kita siapkan yaitu namanya telur penyu. Ini target sebenarnya untuk apa, untuk perangsangnya nanti kita pakai target. Jadi
teman-teman tidak perlu lagi memakai esen. Oke, nah ini udah lunak ya, seperti ini. Ini kita buka telur penyunya. Rencananya saya mau buka pakai gigi teman-teman, tapi karena gigi saya udah gak kuat, ya sebaiknya pakai gunting saja. Pun kalau kemakan juga lumayan ini, takut kenyang. Oke, kita ambil saja, kita pakai takarannya saja ya. Ini sekitar 2 sendok, karena ini takut terlalu keras, karena saya memang merencanakan umpan ini yaitu telur penyu bukan sebagai pengganti tetapi sebagai pengeras saja. Oke, karena ini menyerap ya, menyerap bahan-bahan yang mengandung air. Oke, nah, ini kalau kita bulat-bulatkan ini, sudah cukup mantap sekali teman-teman untuk kita pakai mancing bawal. Oke, kita masukkan target itu. Ini sebagai perangsang ikan, ini terbuat dari udang sepertinya ini, kalau terlihat dari warnanya ya, kemerah-merahan. Oke, kita pakai 2 sendok makan saja atau 1 sendok ini ya, sekitar segitulah teman-teman. Saya rasa kalau untuk membuat umpan kita nggak perlu takut, semua perlu mencoba dan menjaga supaya teman-teman tidak penasaran. Jadi setiap pemancing itu sama saja, yang jelas dalam pembuatan ikan apa umpan itu sama saja saya pikir, yang hanya membedakan yaitu hokinya saja. Kalau lagi hoki di tempat lapak yang bagus, pasti dia juga akan mendapatkan ikan yang cukup banyak. Oke, kita aduk-aduk terus hingga benar-benar menjadi satu. Oke, nah ini udah bagus, kita sudah pakai semua bahan-bahannya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk mencoba umpan ini. Saya yakin di tempat teman-teman mungkin ada air hijau atau air yang berwarna keruh, saya yakin ini bagus. Tinggal teman-teman pakailah ya, katulampa ini agak sedikit banyak ya kalau perlu untuk membuatnya satu bungkus ya, tapi bahan dasarnya kita pakai yaitu pelet 781. Ini beberapa kali sudah dicoba ya, semoga teman-teman semua terhibur dan juga ini sebagai edukasi untuk teman-teman sesama hobi mancing. Oke, salam mancing mania. Soalnya ini panci. Ini namanya teklin. Teklin ini dipakai buat mancing ikan bawal. Biasanya kita harus siap itu sekitar kurang lebih 2 ya, 2 teklin. Jadi ini nomor 10 yang biasa dipakai. Jadi buat teman-teman yang mau pancing ikan bawal, mancingan bawal, siapkan ini ya, kurang lebih 2 buah, karena ini akan biasanya putus, ikan bawal itu giginya tajam, setajam silet. Oke, okay. Ya udah, matiin. Oke, teman-teman, kita akan siap-siap berjuang memancing ikan di empang mancingan. Oke, semoga kita bahagia karena mancing itu mancing bahagia jilid 2. Oke teman-teman, siapin.